Syed Saddiq berkenaan dengan sex education. Bila ini, kisah ni memang dah lama dah. Setiap kali seorang mencadangkan ada sex education di sekolah, seluruh negara meletup. Saya ingat lagi pada tahun 1960-1970-an, waktu saya di Kedah, Tan Sri K. Johari, waktu ketika itu menjadi Menteri Pelajaran, mencadangkan sex education perlu diadakan di sekolah-sekolah. Ha, apalagi semua orang semua meletup, hentam Pak K. Johari, sebab mereka tak faham. Mereka menganggapkan bila kita sebut aja sex education ni, ha, diajarlah macam mana kononnya nak cara seks ni. Kan? Cuma semua salah faham. Tapi apa sekarang yang kita dapat? Diorang tekan aja apa tu internet, boleh tengok apa yang kita tak mau diorang tengok. Cukup apa itu bahaya lagi sekarang internet ni kalau kita tidak beri sedikit panduan kepada anak-anak kita. Oleh bukan saja kepada wanita tetapi kaum laki-laki juga. Ya, kita ni berlain daripada makhluk Tuhan yang lain, haiwan umpamanya yang tidak kira bila mereka apa tu mengadakan nafsu mereka, tidak kawal nafsu mereka, tapi kita oleh sebab kita manusia yang lebih berakal yang Tuhan kurniakan kepada kita ni, kita dapat kawal nafsu kita. Dan kita tahu khasnya anak-anak remaja perlu diberitahu bahawa kalau kita adakan apa dia pertemuan dengan kaum lelaki, kita mesti kawal. Kalau tidak, nanti kitalah yang menjadi mangsa, bukannya lelaki-lelaki. Di samping ini, ibu bapa segan, khasnya ibu. Terus ambil orang lain. Ibu saya pun sendiri segan nak beritahu dengan saya berkenaan facts of life. Kan? Itu satu perkara yang tabu. Kita fahamlah. Kan dia malu. Kata, kalau kita tak ada, sekarang ni ibu-ibu semua dah intelligent kan. Boleh cara tak langsung tu kita beritahu dengan anak kita ni. Jangan malu, jangan segan. Pasal ni anak kita menyelamatkan dia. Kan? Beritahu kalau kita ada berhubungan dengan seorang lelaki yang kita suka tu, ini dia akibatnya. You will be the one who become pregnant. Orang lelaki tu yang pasangannya tu tak ada.